kembali lagi bersama gua si Meow Awoo. Kali ini langsung saya kita akan meneruskan untuk bermain game Viewfinder. Dan di episode sebelumnya, seperti yang kalian lihat, kita sudah berhasil menyelesaikan chapter ketiga yang puzzle-nya sudah semakin complicated dan juga bikin pusing ya teman-teman. Tetapi tenang saja, di chapter keempat akan semakin susah lagi. Itu tuh makan gua sih, dan yuk langsung saja kita akan melanjutkan bermain game Viewfinder yang satu ini di chapter keempat. Jalan ceritanya akan seperti apa? Puzzle-nya akan seperti apa teman-teman? Let's go! Alright, oh ya by the way teman-teman, kalau di kemarin, video kemarin gue bilang, oh guys, ini gamenya cocok buat anak kecil. Ternyata semakin chapternya naik teman-teman, ini puzzle-nya tidak untuk anak kecil ya guys. Lebih tepatnya untuk kalian misalnya lagi sekolah, SMP, SMA, dan juga kuliah. Ini cocok banget puzzle-puzzle-nya. Alright lah, kalau begitu. Lah, kucingnya mana? Oh, hai! Was passionate about her studies. Kamu udah nunggu di sini ya? Kamu jangan kehujanan ya. Nanti kamu masuk angin, masuk guguk. Oke, teman-temanku sekalian, sebelum gue masuk ke dalam sana, yuk, mari kita keliling-keliling terlebih dahulu. Dan seperti yang kalian lihat, suasananya warna pink loh, teman-teman. Mengingatkan gue dengan bunga sakura waktu gue jalan-jalan ke Jepang. Indah banget sih. Wishlist ya, teman-teman. Gue juga pengen balik lagi ke sana sih. Tetapi kalau misalnya kalian tanya ke gue, guys, negara apa yang bikin gue nyaman untuk jalan-jalan? Salah satunya adalah Jepang. Ya kan, Indonesia juga enak ya kan teman-teman. Gue belum pernah ke Malaysia, penonton gue padahal banyak banget yang di Malaysia. Halo Malaysia. Dan yuk sekarang coba kita akan masuk ke ruangan ini. Ini filter. Waduh, ini apaan teman-teman? Ini hukum cahaya ya atau apa ini guys? Mohon maaf nih, Miaok bukan saintis nih, Miaok gamer. Waduh guys, ini rumus apa? Coba kalian kasih ke Jerome ini guys rumusnya. Ada si kucing. Astaga. Dan gue bingung sih kenapa manusia bisa membuat rumus-rumus yang kayak begini gitu loh. I don't know how they solve this rumus-rumus seperti ini, but wow, just amazing, just amazing. I'm rather fond of this structure. It makes me feel tall. Tall? Higher and higher we go. Okay. PV, PV apa guys? I don't know. Ah, ini apaan ini teman-temanku sekalian? Apakah bakal ada creature baru? Alright, sepertinya sudah tidak ada apa-apa lagi di sini. Menarik sekali. Ini apaan ini? Oke, guys, di sini ada dua teleporter yang pastinya gua akan masuk ke teleporter yang ada di sini terlebih dahulu. Dan yuk, mari kita lihat puzzle kali ini akan seperti apa ya, teman-teman. Dan juga collectibles itemnya akan seperti apa. Di sini, hop, teleporter needs to power. Oh, gua harus kasih power terlebih dahulu. Coba ke sini terlebih dahulu dan dengarkan cerita. I've been staring at the wall for hours. It's quite beautiful in the way that it imposes upon the Mars. Sky. If you know where to look, you can already see that there will come a day when the blue skies we take for granted are gone. Replaced by some other darker color. I know it in my heart of hearts. But there's something hopeful about that purple. Purple? At the very ini least, purple atau pink? Right. Okay, sudah selesai. Guys, pokoknya di sini gue akan fokus untuk pecahin puzzle-nya aja ya. Kalau misalnya gue artiin satu persatu jalan cerita atau bahasa Inggris ya, ini kepala saya akan semakin meledak teman-teman. Jadi buat kalian semua yang bisa bantu gua, mohon dibantu saja ya teman-teman untuk bahasa Inggrisnya. Ini gua scrolling down aja supaya kalian bisa baca sendiri. Dan 3, 2, 1, and let's go. Mari kita lanjutkan lagi. Sorry banget nih guys, bukannya gua gak mau translatein ke kalian, tapi emang begitulah, susah. Structures back there, they eluded mirror. Uh-oh. Unusual things, but useful in their own way. I wonder how you'll navigate them. Oke. Sebentar, ini ada ke... Ah, telepon! Jesse! Apakah aku masih bisa mendengarkan suara kamu di chapter keempat ini? Ada tulisan. It appears to be... Oh, tunggu dulu, guys. Ini kan ada dua baterai. Apakah kita harus... Oh iya, dua baterai. Gua harus ambil ini, guys. Oh, I see. Coba ya, gua foto terlebih dahulu. Terus gua taruh... Loh! Loh, baterainya mana? Baterainya hilang, guys.
Tunggu dulu, ini puzzle-nya berbeda. Ini puzzle-nya berbeda. Oh no, aku harus bagaimana nih teman-teman? Sepertinya struktur ini tidak bisa ditimpa ya. Struktur ini sama sekali tidak bisa ditimpa kalau gue giniin. Tuh, tembus. Oh, tapi gue bisa. Nice sekali. Ah, baterainya sama sekali gak bisa difoto dan diduplikasi. Wah, tuh kan, seperti yang gue bilang guys. Game yang satu ini sudah semakin susah. Kita harus pintar-pintar untuk menyelesaikan game yang satu ini. Sudah tidak bisa curang-curang lagi ya, foto baterai untuk menyelesaikan puzzle-nya. Sudah tidak bisa, my friend. Baiklah kalau begitu. Oh ya, by the way, ini ada not-not kecil nih. Kalau di sini ada nggak not-not kecil? Hampir aja jatuh. Nggak ada ya. Gerbangnya tapi lucu banget. Ada kayak bunga-bunganya gitu loh. Siapa yang bikin gerbang-gerbang tersebut, guys? Jadi kebayang nih, teman-teman. Yes, of course. Gua nggak bisa kebayang nih. Ini baru level 1 loh. Level selanjutnya akan seperti apa tuh kalian lihat. Di depan mata kita saya sudah ada besi yang tidak bisa ditimpa image-nya. Aduh, gua harus cari apa namanya film. Nah, ini lagi. Guys, silakan kalau misalnya kalian mau baca dan kalian translatein, bantu teman-teman kita yang lain nggak kurang bisa bahasa Inggris, monggo ya. Ini gua scrolling ke bawah aja. Sambil gua bercerita deh teman-teman, game Viewfinder yang satu ini semakin hari menurut gua semakin view-nya semakin turun ya. Apakah meta untuk bermain game puzzle makin hari makin tidak ada? Menurut gua bagus loh sebenarnya. Udah lama banget teman-teman gua tidak bermain game puzzle. Wah, gua harus kesana. Dan sekali gua main, kenapa view-nya langsung drrrr. Nanti kalau misalnya gua bermain game horror, naik lagi. Iya kan? Padahal gua pengen banget game-game puzzle-puzzle begini tuh tetap dilestarikan. Oke, sekarang gua harus kemana? Ah, itu dia puzzle. Puzzle lagi. Apa namanya? Film. Oh no, what should I do, my friend? Oke, ini ada sesuatu yang bisa gua pecahin teka-tekinya. Aduh, nice sekali. Ada yang bisa gua ambil di sini. Pick up the cube. Oh, cube-nya bisa diambil, guys. Sebentar, gua taruh terlebih dahulu. Max-nya nggak bisa diambil. Nggak ada itu ya? Loh, setiap kali gua jalan kok ada struktur yang berbeda nih, guys? Aneh sekali dan juga membingungkan. Oh, bisa jadi ini diambil, teman-teman. Terus ini ditaruh sini nih. Gue lompat. Nah, kan? Mantap sekali. Ada foto. Oh, untuk ini kah? Coba dulu. Pupip. Yes, menghilang. Tetapi struktur yang lain tidak menghilang. Gak apa-apa, yang penting gue bisa mendapatkan satu film, dan satu film ini untuk apa? Coba gue foto ini, bisa atau tidak teman-teman? Habis gue foto, gue taruh di sini nih. Oke, beneran guys, game yang satu ini sudah semakin susah ya. Kalau kalian tidak pintar-pintar berimajinasi, maka kalian tidak bisa menyelesaikan puzzle-nya. Oke lah kalau begitu. Tapi gak apa-apa teman-temanku sekalian ya. Oh, telepon. Jesse. Dari sini. Halo. You made it. Yes. I'm so happy. Nice work. Thank you. You're near the end of this wild maze. At least as far as I can tell. Katanya guys. The weather disruptor must be around here somewhere. It's Marin's life work, right? She must have stashed it away. Find it and let's get you out of there. Oke. Lo. Langsung mati. Mirren's life's work. I see. Mirren and the others developed a lot of potential solutions for your current climate worries. I'm sure one will be useful. Okay. Yes, I'm sure. Baiklah kalau begitu. Guys. Tadi kan gue bilang kalau misalnya memang view dari game Viewfinder yang satu ini semakin hari semakin sedikit. Tetapi tenang saja ya teman-teman, gue akan tamatin game yang satu ini karena jujur gue masih suka dengan gamenya. I love this game, bro. Film was always Mirren's idea. One of her It's okay. Many passions. Mau view-nya cuma 100.000, mau view-nya cuma 50.000, bahkan nanti view-nya cuma mungkin 1.000, teman-teman, it's okay. Masih ada 1.000 orang yang pengen nonton film
atau game dari Viewfinder yang satu ini, guys. Dan gue menghargai orang-orang yang seperti itu. Termasuk kalian semua yang masih stay nonton di sini ya. Makanya gue bahasnya di tengah-tengah nih, guys. Nggak di awal-awal. Oke, apakah saya bisa ke sana, teman-teman? Sepertinya itu ada teka-teki. Terus planetnya kemana lagi nih? Wah, collectible itemnya bakal lebih susah lagi nih, guys, dibandingkan yang sebelumnya ya. Baiklah, kalau begitu, mari coba kita ke sana. Aha, aku menemukan sesuatu. What is this? Oke. Semacam ada platform. Enggak dari sini. Apakah platformnya untuk di sini? Oh ya, yes. Of course, my friend. Coba ya. Bener gak nih? A perfect fit. Thank you so much. Besto friendo. Elegant solution. Oh, aku pet kamu ya. Ya udah, teman-teman. Yuk, mari coba kita jalan-jalan. Sambil mencari ya, teman-teman, di mana ada apa namanya? Oh, ini kita harus foto kah? Oh, foto ini aja nih satu. Ya enggak sih? Nah. Di mana collectible item? Sudah tidak ada ya? Sepertinya sudah tidak ada collectible item, guys. Oke, kita dengerin terlebih dahulu. Looking around me now almost feels like seeing into the future. How exciting to think that one day our cities could look like this, could breathe like this. It's never too early to change the world. Katanya, andaikan saja kehidupan kita atau bumi yang sekarang yang mereka tinggalin itu terlihat seperti ini dan mereka bisa bernapas juga seperti ini, guys, bernapas dengan bebas gitu loh. Semuanya akan berubah dunianya. Ya, susah ya teman-teman. Kalau ngomongin perubahan dunia, kita harus melakukan sesuatu yang benar-benar ekstrim banget. Konsisten, precision, wah, banyak banget yang harus dikorbankan. Lots of Mirren, you know? Really? Always taking new information, mastering it quickly. Really? Thank you. Dipuji gua loh, guys. Having a passion to strive forward is the first step to accomplishing many things. Thank you. Yaudah, yuk guys. Next level, level 2. Aduh. Always loved her research corners. Aku harus bagaimana ini, teman-teman? Ini kalau ketemu dengan... Sebentar. Ada gelas. Wow. Nih, jujur ya, teman-teman. Dulu itu gue suka banget dengan ketinggian. Kadang-kadang kalau gue pengen berpikir dengan jernih, gue pergi ke tempat yang tinggi, gue duduk, terus gue berpikir sesuatu lah. Tapi bukan yang enggak-enggak ya, teman-teman. Kayak membebaskan pikiran gue dari penat, ya kan? Terus berpikir yang indah. Bisa. Tetapi ada banyak orang juga yang takut dengan ketinggian sih. Tapi bukan saya. Aduh. Bentar nih. Oke. Salah gua. Revise. Oh, wow. Akan direvisi katanya. Siapa yang akan merevisi ini? Ini mungkin yang satu-satunya katanya, eksperimen mereka. All this work. I see now that it's only part of the solution. Violet Price Project. A grounded catalyst that can place full control over the atmosphere directly into our hands. A machine to offset the RISE Project's nitrogen emissions. The missing piece of the puzzle that will bolster the architecture's weaknesses. Kate, can you archive this batch of results? I've a brilliant idea that I need to diagram. Kate ini kayak Jarvis-nya Iron Man ya, teman-teman. Hello Jarvis, open the door. Untung aja gua udah nggak mengaktifkan yang canggih-canggih ya di ruangan gua, guys. Tunggu dulu, aku harus bagaimana ini, teman-teman? Saya tidak menemukan ada baterai. Oh no. Ini gawat, guys. Di manakah ada baterai? Aku tak melihat ada baterai. Terus bagaimana caranya gua akan menyelesaikan puzzle-nya? Apakah tersembunyi baterainya? Ah, itu dia. Ya ampun. Di atas sana dong baterainya. Lah, terus oh, baterainya bisa difoto. Nah. Ah, kalau begitu gue taruh sini bisa gak? Butuh satu lagi biar oke. Untung aja kamera gue ada 4 film.
aku foto kamu loh. Kucing. Senanglah. Udah? Oh. Oh. Oke, kalau begitu. Hey. Oke, sabar teman-teman. Aku punya ide. Nah. Ribet juga ini game ya. Gua kirain gampang, teman-teman. Ternyata tidak. Nice sekali. Itu tujuannya filmnya itu nggak cuma satu ya teman-teman, tapi ada lima nih, ada lima juga nih filmnya nih. Oh ya, by the way, kalau misalnya gue nutupin filmnya, mohon maaf ya, ini maksudnya guys ya, filmnya ada lima. Kepala gue nutupin ya, sorry. Berarti di episode-episode sebelumnya juga kepala gue nutupin. Aduh, itu bola-bola kemana ya teman-teman, bola-bola planet. Aku bisa ke atas, yep, dua-duanya ke atas. Coba ke atas aja terlebih dahulu. Tempat apa ini teman-teman? What is this? Painting? Okay, I do have a first build. I can't say that I'm happy with how it's turned out, but it is a start. That counts for something. Okay, I'll run the test just to have the data. After that's done, we'll leave this workspace behind and begin again. Okay. Sabar guys. Gua harus gimana ya? Ada suaranya drawing. Waduh, itu jauh banget. Kayaknya ini ada sesuatu deh berhubungan sama gua harus taruh di sana kali ya. Begitukah guys? Coba. Gua kesana terlebih dahulu ya. Kayaknya sih bakal seperti itu. Tetapi, mari kita lihat. Apa yang bisa kita temukan di sini? Aduh. Baterainya butuh satu. Ini bisa di... Oh, ini nggak bisa difoto. Aku harus bagaimana dong, teman-teman? Oh, itu warna hijau. Warna hijau lagi. Warna merah. Berarti ini yang kita foto kah? Yang warna biru itu tidak bisa difoto dan dipindahkan ya, teman-teman. Tetapi kalau warna merah itu bisa difoto dan dipindahkan. Mari kita tes teorinya. Salah. Dikit lagi itu. Aduh, ya udah nggak apa-apa, gue kesini aja terlebih dahulu. Bisa diambil? Nah, nice sekali, mantul. Sini buat apa dong ini? I don't know. Ya udah, teman-temanku sekalian, sudah berhasil next level. Tuh, kalian lihat, makin susah kan? Tapi untung aja, ya kita harus pinter-pinter lah menyelesaikannya. Dan sekarang gue dikasih satu film saja untuk menyelesaikan teka-tekinya. Atau gak collectible itemnya? Nanti terakhir aja ya teman-teman, baru gue cari. Ini kayaknya ribet banget untuk nyelesainnya. Ya kalau dapat ya syukur, kalau gak dapat mohon maaf. Are we in trouble my friend? Gimana cara fotonya? Ini kan tembus ya. Jadi biru-biru ini kalau kalian foto guys bisa tembus. Coba kita buktikan teorinya. Tuh, betul teman-temanku sekalian. Teori saya terbukti. Nice banget. Woo. Let's go. True freedom from constraints. Oke. Kita lemaskan otot-otot kita terlebih dahulu guys. Ini game akan menguji otak gua dan juga kecerdasan gua nih guys. Ini nggak bisa nih. Tapi nggak apa-apa. Tenang. I love this game. I've been pondering about your search. I'm wondering this weather disruptor. Ada lima ya. I know of it. If I'm right, then you're not too far away. Sebentar Tell lagi me, guys. Is this your solution to heal the world? Mungkin saja iya. Kalau tidak, kenapa aku harus mencarinya? Tenang saja, aku mungkin akan mencarinya. Oh, ini bisa difoto ya, guys. Tenang. Nanti gue cari dan kita foto. Yuk, interact. Despite the wonders of this complex machine,
It doesn't solve the root problem of the increase in UV exposure, and a decrease in oxygen output. It's a plaster on an open wound. I need to brainstorm further. Kate, can you note this annotation? I'm going to try something different. Actually, wait. Let's get a photo instead. Photo? Mau dong. Collaboration always sparks innovation. Mantap. You're collaborating too, with someone. Jesse and you. Phone calls, they're lovely. Thank you. I hope the two of you find your own sparks of innovation together too. Semoga ya, sama Jesse namanya. Oke, saya berada di sini guys. Tuh, gue sama sekali udah nggak nemuin collectible item loh guys. Kalau tadi kan gue masih bisa nemuin tuh, gampang banget. Ah, buset, kecil banget, bro. Dapat Pluto. Aduh, apa ini guys? Solving Mirren Puzzle. Ada 4 sisi. Aduh. Ya, gitulah ya teman-teman. Pokoknya kalian tinggal artiin aja sendiri kalau misalnya kalian mau baca-baca ya. Mereka lagi berdebat tentang puzzle-nya si Mirren. Oke, dadah. Yuk, lanjut lagi. Puzzle gue masih banyak soalnya ya teman-teman untuk dipecahkan. Aha. Cek dulu nih imagination. Wih, ada banyak banget. Oh, ini catatan lagi, guys. Kalian bisa baca aja ya. Oke, kalian enggak bisa baca. Gini aja. If anyone can impress me with design talk, it's him. Dah. Habis. Apalagi aku bisa temukan di sini. Safe to say the party was a success. Alubeng was right. As much as I hate to acknowledge his genius, I enjoyed myself, but there's still work to do. Kate, can you compile the solution submissions? I want to have a laugh going over them again later. Bisa nggak tuh? Nice sekali. Bisa. Mari kita teleport lagi teman-teman. Puzzlenya. Words and outputs. Oke, mari kita ke atas. Puzzle-nya susah, tetapi masih bisa teman-teman untuk diselesaikan. Aman. Mari kita lanjut lagi teman-teman. Aduh, aku takut tidak bisa menyelesaikannya. Optional challenge. Next level. Waduh, rumus-rumus ini lagi. Waduh, di sini ada 3 dong. Ada 3 guys, 2 optional challenge ya. Nggak apa-apa. Saya suka tantangan. Optional challenge. Let's go. Ada 3. Ada 4. Astaga. Oke, teman-temanku sekalian. Di sini ada baterai warna merah. Dan kita memerlukan 4 baterai tersebut. Jadi, I see. We got Venus. Bisa nggak kalau misalnya gue foto begini? Oke. Terus gue taruh di sini mungkin. Ambil ini. Jadi gue udah dapet berapa tuh? 1 baterai. Ya kan? Mungkin. Kita foto lagi. Gue taruh di sini. Kita sudah mendapatkan 3 baterai. Wah, overkill dong baterainya. Yoi. Banyak sekali baterainya teman-teman. Bisa. Menggunakan saja imajinasi kalian teman-teman untuk menyelesaikan puzzle yang satu ini ya. Seperti Miao Auk nih. Walaupun terlihat berantakan tetapi banyak jalan menuju Roma ya. Yang penting selesai. Selesai. Oh, udah kelar. I see. Sekarang aku kemana? Bukannya ini udah kelar juga ya temen-temen? Next level. Loh. Tunggu dulu. Coto mate kurasai. Aku kan sudah berhasil menyelesaikan 2 yang ada di bawah. Pokoknya kalau teleporternya sudah selesai guys, ada tanda centangnya ya. Kayak begini nih, ada tanda centang. Kalau ini belum, mari kita masuk. Waduh. Catatan. Banyak catatan. Makin kesini makin banyak catatan ya teman-teman.
Ini udah kelar. Kalian baca aja dulu ya guys. Kalau gak salah ini udah kelar. Eh bukan, bukan, ini berbeda Mia. Oke oke oke. Sekali lagi teman-teman, buat kalian mau baca silakan pause. Gue scrolling ke bawah lagi. 3, 2, 1, terima kasih banyak. Oke, oke, oke. Ini apa lagi ini teman-teman? Oh ada. Oh. He's brilliant. A great way to communicate. It's interesting, that's a show. Uh-huh. Does this mean when I practice my guitar, you'll be able to give it a listen? Let's not push it, alright? Oke, bentar. Coba gue keliling-keliling terlebih dahulu ya. Pokoknya di belakang sana ada radio. Ini juga ada teka-tekinya teman-teman. Waduh, gimana caranya? Walaupun gue mempunyai 5 film sih. Gitar. Aduh, gimana caranya ini guys? Kucing, tolong aku. Kamu lucu sekali di situ, ya ampun. Kayak TV tabung. Oh, ini nyala ini. Oh, ada satu yang nyala, guys. Oh, yang ini tuh bisa bergerak gara-gara ada suara. Oke. Kita coba ya, kita coba, guys. Tek dung tek. Tek dugudung. Tek dung tek. Tek dugudung. Oke. Nah, ini dia nih. Gimana caranya buat di atas sana ya? Enggak bisa. Bisa. Susah juga. Oke, bentar. Mungkin kalau gua taruh seperti ini bisa kali. Oke. Kita coba lagi teman-teman, foto di pinggir begini nih. Coba dulu. Mari kita coba saudara-saudaraku sekalian. Gak bisa guys. Sekarang bisa. Let's go. Wah ini susah sih. Ini susah teman-teman. Here we go. Ini susah. Oke. Tidak apa-apa. Semakin pusing semakin bagus Mio. Otak kamu semuanya dipakai jadinya. Even in the throes of work. What is this? A beat that just makes you wanna get up and dance. And also power a teleport. Okay. Aduh. Dung, tak, dung, 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 tak. Dung, dung, tak, dung, dung, ku tak. Dung, dung, tak, dung, 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 tak. Pluto. Saya bisa kesini. Ini rumah kucing. Eh, bisa di pick up. Pick up? What for, my friend? Oh, enjoy the plants. Okay. Semoga kamu suka dengan hasilnya, katanya. Ini dia tanaman-tanaman yang pernah aku bicarakan dulu. Dung tek dung dung. Dung tek dung dung. Aduh, gua harus menemukan sesuatu yang bisa nyala di sini ya, guys. Aduh, ada catatan juga nih. Silakan kalian baca, teman-teman. 3 2, 1, alright, sudah selesai. Gue pindah lagi ya. Waduh, rumus-rumus ini lagi guys. Ini mah udah gue lihat. In range, out range. Ah, oh bisa difoto itu, bentar. Oh, ini juga bisa. Yes. Sudah! Oh, wow. Tadinya gue mau foto begini loh, guys. Setelah gue foto, gue mau taruh seperti ini nih.
Tuh, ini juga bisa. Dua-duanya bisa, teman-teman. Berarti ada foto yang menghasilkan suara juga ya. I see. Oke. Saya sudah siap untuk berjelajah lagi. Nah, kalau berwarna biru berarti tidak bisa dipindahkan. Hello, Jesse. You've got to be close now. It must be coming up. Yeah. Man, I wonder why they abandoned this place. Everything has been so bizarre. Nggak kok. Lucu kok, unik-unik. I'm sure we'll find out soon enough. Go for gold. Thank you, Jesse. Dia masih tetap mendukung kita ya. Yes. Mirren's final project. Final project. I had nearly forgotten. Aku hampir melupakannya. Kenapa? Some way to go. Let's carry on. Dia mau ngomong tadi teman-teman tuh tapi ya nggak jadi deh. This has to be it. The rods work to absorb weather conditions. The electronic output stimulates carbon, hydrogen, and oxygen molecules in the air as the systems promote rain or snow. Oh, it's nearly perfect. Haraya didn't believe I could get this far. Even Alueng doubted me. I just need a few more tests. Just a few more. Oke, teman-temanku sekalian, sebentar, tak keliling-keliling sedikit lagi untuk mencari apakah ada sesuatu yang bisa kita interaksi. Kalau nggak ada, ini dia jalan keluarnya yang mungkin saja Mia Ok pikirkan ya, teman-teman. Nih, foto yang kalian lihat ini, guys. Itu mungkin saja bisa gue taruh seperti ini nih. Tuh kan? Wow, amazing. Waduh. Wow, amazing. Untung aja. Ada banyak loh. Bisa. Oh no, dikit lagi guys. Semoga aja ini bisa nih. Yes! Bisa! Walaupun tidak rapi ya teman-teman. Ya, yang penting bisa lah ya. Wah, kepala gua. Ya ampun, kepala gua. What is this? Ada gambar. Ini apa lagi nih? Cakep banget. Aku harus bagaimana ini teman-teman? Dua-duanya bisa difoto sih. Kalau gua foto nggak cukup ya? Nah, foto begini bisa nggak? Bisa nggak ya? Oke, sabar guys. Gua arahin terlebih dahulu. Waduh. Nggak boleh kepotong. Kalau begini? Nggak bisa, nggak cukup. Supaya makin dekat aja. Nah, tuh bisa guys. Let's go! Teleport! Sempat! Mantap sekali. Kucing. Morocco. NASA. Apalagi ini guys? Kayak daging atau paru-paru itu? Ini sepertinya susah. Mana ini gak bisa difoto lagi guys. Yang pastinya ini. Dung tak duku duku dung tak. Dung tak duku duku dung tak. Aku keliling-keliling dulu ya teman-teman. Ada sebuah foto. Oke, nice. Sepertinya fotonya ini ada baterainya juga ya teman-teman, yang tersimpan walaupun cuma sebentar. Dan habis itu setelah kita mendapatkan, oh mungkin aja ya, ini harus cepet juga nih guys. Tapi sebelum kita pergi, gue cari terlebih dahulu sesuatu nih guys. Masalahnya planet yang ada di sini, collectible itemnya kecil-kecil, susah banget untuk dilihat. Sorry ya kalau misalnya kalian udah lihat dan Miong tidak lihat ini guys. Oke, mari kita coba. Diarahin ke sana ya berarti ya. Nah. Tuh, bisa kan guys? Nice sekali.
Semoga aja berhasil, guys. Semoga aja berhasil. Duh. Nice. Bisa. Cepet. Teleport. Woohoo. Nice toh, Miao Auk. Apakah itu adalah sebuah planet yang bisa kita ambil? Tentu saja. Mantul. Aduh, Saturn. What is this? Wih, lucu banget. Ntar, gue tes dulu. What is that? Apakah aku bisa kesana? Apa itu, guys? Gambar apa itu? Oh, shark. Ya ampun. Oh, lucu banget. Kucing yang lagi pakai kostum shark ya, teman-teman. Oke. Hello. Oh, ada catatan. Ada catatan lagi foto. Udah habis ya? Habis, Mio. Aku sekarang harus kemana, guys? Ada tempat fotokopi dan juga ada satu ini. Oh, gua nggak bisa menggunakan Polaroid gua, guys. Jadi otomatis mungkin saja gua harus fotokopi terlebih dahulu ya. Kita fotokopi semuanya, habisin. Siapa tahu aja gua butuhin nih. Habis, Miok. Habis. Oke. Oh, udah nggak bisa digunain. Jadi kalau bisa kalian lihat, guys, fotonya di paling depan itu ada kayak kaki dan ada suara, dan di paling ujung itu butuh suara. Aduh, ini ribet kali. Coba ya, gue giniin terlebih dahulu. Waduh. Waduh. Oh, ini. Ini dia nih yang gue takutkan ya, guys. Ini dia yang gue takutkan. Oke, pertama-tama kayaknya gue harus begini dulu. Aduh, tetapi gue butuh itu ya. Butuh ini, suara ini nih. Oh, bisa dong harusnya. Oh, iya. Ah, I get it. Bisa nggak? Nah, betul sekali. Terus... Bisa, guys. Tunggu dulu. Aduh. Harus cepet. 3, 2, 1. Let's go. Bisa. Yang penting bisa ya, teman-teman. Wow. The climate can impact every living and non-living thing. Impossible questions. 1, 2, 3, 4, 5. Impossible solutions. The hold it can have on someone. May I ask you a question? Marin often proposed to herself. Okay. Tell me, how does one heal the world? I don't know. Kita ditanya sesuatu pertanyaan yang berat banget ya. Coba kasih tahu ke kucing ini, guys. Satu hal yang bisa menyembuhkan dunia ini. Susah ya jawabnya. I don't know. Ya udahlah, kita main gamenya aja, teman-teman. Guys, seperti yang kalian lihat, ternyata collectible itemnya seperti ini. Dan gue harus menemukan 1, 2, 3, 4, 5 planet lagi. Gue nggak tahu apakah ada planet yang gue lewatkan atau tidak, teman-teman. Tetapi yuk, mari kita next level ya. Kita kesini. Optional ini. What should I do now, my friend? Hello? Waduh. Oh. Bisa kah? Ntar, gua coba dulu ya, temen-temen. Apakah bisa seperti ini? Gak bisa. Oke. Kalau gua giniin. Gak bisa. Ah. Tuh. What should I do? Aduh. Kayaknya gua harus
foto setengah-setengah deh teman-teman. Ntar ya, coba dulu. Oh hampir bisa. Apakah bisa? Bisa guys. Wah, dikit lagi teman-teman. Dikit lagi. Tapi kan itu cuma 3. 1, 2, 3. Oh iya juga ya. Berarti aku harus mengambil ini guys. 4 ya. Gua harus ambil 4. Oke. Udah. Semoga aja berhasil nih ya teman-teman. Aduh. Oke. Semoga aja berhasil. 1, 2, 3, 4. Aduh itu kecil banget. Tapi bisa. And let's go. Tepuk tangannya mana? Wih. Puas banget ketika kalian menyelesaikan puzzle-nya ya. Puas banget. Thank you. Let's go. Let's teleport. Oh, cuma buka filter doang ya itu ya. I see. Oke, seperti yang kalian lihat teman-teman, 2 di bawah sudah, 2 di atas sudah, sini juga sudah, berarti 3 di lantai 2 sudah selesai. Aha, masih ada satu lagi yang optional. Oke lah kalau begitu, mari coba kita lihat terlebih dahulu. What is this? Kayaknya kita harus fotokopi ini nih guys. Aku harus kemana guys? Wah. Oke, gua fotokopi semuanya. Waduh, ini susah nih. Ini susah nih, guys. Clue-nya semuanya ada di sebuah foto ini nih. Apakah Miao Auk akan menyelesaikannya dengan gampang atau tidak? Mari kita lihat saja. Oke, seperti yang kalian lihat. Gue ke situ dulu ya. Oh, ada baterai yang jatuh. Oke. Kalau gitu, gue akan coba begini, teman-teman. Aha, aduh, gue nggak bisa kesana dong. Waduh, ini gue nggak bisa. Ini, kalau gue taruh begini, nggak bisa juga, guys. Bisa sih, bisa. Mungkin. Wah, nggak bisa. Oke, kalau begitu, guys, gue harus pakai jalur ini terlebih dahulu ya. Jalur ini kita taruh sini. Mungkin aja harus gue tumpuk-tumpuk nih. Terus dengan begitu gue akan taruh jalan ke sana. Wow. Ini bisa gue ambil. Pick up the battery. Yes, my friend. Oke. Gue udah dapet di baterainya. Nah, setelah gue mendapatkan baterai, gue akan taruh ini di sini, tetapi apakah gue bisa ke sana atau tidak? Mari kita buktikan ya, guys. Please. Bisa! Yeay! Satu doang kah? Yeay! Wah, ribet banget. Tetapi bisa, guys. Ribet, tetapi bisa. Double. Mantap. Gimana? Seru bukan, teman-teman? Bermain game-game puzzle seperti ini. Kalau berhasil memecahkan puzzle-nya sih satisfying, tapi kalau misalnya nggak bisa pecahin guys, wah sakit pala Barbie ya. Masih ada lagi? Yep. Oke, kayaknya masih ada beberapa lagi guys di dalam sana ya. Optional challenge. Oh ini optional challenge lagi nih. Oke, kita ada 2. Gua bisa foto ya ada di depan sana. Dan aku tidak tahu harus kemana. Jadi pertama-tama gue akan foto ini terlebih dahulu, mungkin. Kita deketin. Nice. Habis itu gue akan taruh di sini, guys. Mungkin. Yes, mungkin no. Oh, no. Oh. Saya melihat ada sebuah Mercury. Collectible item. Mantap. Wah, butuh 3. Butuh 3. Oh no, gue harus kesana untuk mengambilnya.
Oke, kalau itu yang kamu mau. Nggak bisa, guys. Ini gue bisa ambil dua, tapi... Sebentar. Ini jadi susah ini. Coba dulu ya. Please. Oh, nggak bisa. Gue harus sambungin ini. Ah, nggak bisa, guys. Nggak bisa. Oh, no. Permasalahannya dia cuma ngasih kita... Ini kalau gue foto, ya kan, bersama baterainya, gue cuma dapat dua baterai, sedangkan baterai yang ada di sana itu, gimana cara ambilnya? Perspektif, Miok, perspektif. Gue tahu dibikin perspektif, tapi... How? Kuncinya di sini sih, gimana caranya gue foto supaya gue bisa ambil baterai ini dan juga bisa menghancurkan penghalang yang ada di sini. Gak bisa, guys. Oh. Kalau diginiin... Gak bisa juga ya. Gimana ya, temen-temen? Masalahnya... Gue gak bisa lewat. Masalahnya gue gak bisa lewat. Nah, ini dia nih yang bikin Miok buntu nih, guys. Aduh. How can I do this? Kalau gue dapet dua baterai, gue tetap gak bisa, temen-temen, untuk foto yang ada di sana. Ya juga. Gimana caranya, Mio? How can I do this, guys? Ini juga gak bisa nih. Wah, guys. Kayaknya yang ini gue menyerah deh. Gue harus lihat guide yang ini, guys. Yang ini susah. How? Yang ini susah nih. Gue harus ngeliat guide ini, guys. Oh. Tetep aja gak bisa nih. Ya udah, sebentar ya teman-teman. Gue lihat guide terlebih dahulu. Apakah Miok tidak bisa memikirkan hal itu? Atau memang ada yang salah dengan pikirannya Miok nih? Sebentar ya. Oh ya ampun, Miok. Kamu jangan greedy kuncinya. Guys. Oke. I get it. Yang penting nggak boleh greedy ya, teman-teman. Sudah. Saya sudah mendapatkan pencerahannya. Jadi, foto aja di sini. Nah, terus foto begini. Habis itu, kalian ke sini. Buatlah jembatannya. Like that, my friend. Satu. Sorry guys, yang ini di luar nalar Miao Auk nih. Entah kenapa ya, tidak terpikirkan caranya seperti ini nih. Sorry nih teman-teman. Ada limitasi juga di Miao Auk nih. Tuh, kalian ada yang bisa pikirin nggak hal ini nih? Wow, developernya luar biasa sih. Here we go. Next level. Wih, sudah. Nah sekarang gue coba keliling-keliling terlebih dahulu sebelum gue masuk. Oh, udah ya. Oke, di sini kita bisa kemana terlebih dahulu, guys? Oh ya, by the way, rekaman gue udah 50 menitan. Teleport to the next level. Apa kita optional dulu ya? Optional dulu aja kali ya, teman-teman, atau next level dulu? Cobain deh next level. Ini dia ya, teman-teman. Kalau misalnya kalian mau meneliti ya kan, lihat teropong ini nih. Teropong yang menarik sekali. Oh ya, by the way, gue pengen lihat terlebih dahulu nih, dia lagi ngapain ini? Oh, ini climate-nya nih. Ini climate. I see. Yowes, mari kita masuk next level. Semoga aja gak susah.
ada satu baterai yang harus gue cari. Dan gue gak dapet teman-teman apa-apa. What is this, my friend? Kok menghilang semua? Ini apa lagi ini? Kenapa ada kayak begini? Oh no. What is this, my friend? Foto gue juga gak ada. Kucing, aku harus gimana? Tolong aku. Oke, guys. Baca dulu ya. Silakan kalau misalnya kalian mau baca, dibaca aja teman-teman. Gua ini skip aja terlebih dahulu ya. Gua majuin, majuin dan majuin. Nah, sudah? Sudah selesai teman-teman? Mantap. Silakan kalian baca aja ya, guys. Gua balik lagi. Oh. Gerbangnya ada di sana tuh, guys. Terbuka. Kayak gitu kah? Bisa? Bisa! Oke. Okay. Ah, itu dia baterai. Gue harus ambil baterai itu kah? Oh no, what is this, my friend? Apa ini? Aku harus bagaimana ini, teman-teman? Oke, okay, ini kayaknya negatif ya. Kalau misalnya kalian lihat, ini ruangan negatif. Jadi kalian tinggal cari aja ruangan negatif untuk kalian pergi. Tapi setiap ruangan yang ada di sini menunjukkan sesuatu nggak sih, Mio? Oh. Siapa tahu aja collectible item. Bisa jadi. Coba ya, coba ya. Gue kesini terlebih dahulu. Itu ada pemutar nggak sih? Ya, ada pemutar. Bisa kita putar. Yep. To be able to take all the principles of physics and turn them on its head, that's what portals do. To think, this is something I could accomplish with limitless resources. It's brilliant. If only it were applicable outside of here. Kate, can you hop through one? I'd love to see if you change colors. Blueprint. Wait, why are you running away? Kate! Kate! Ini apa lagi nih? Pixelated. Wow. Suaranya pun ikut berubah loh teman-teman di pixelated. Ya udah, yuk mari kita masuk ke sini. Nah, gerbangnya terbuka. Betul kan? Miaok memang cukup pintar. Siapa ini, guys? A word in a grain of sand. Siapa ini? Ini foto penelitinya kah? Tiga penelitinya kah? Yang sering dibicarakan? Bisa jadi. Ah. Gak ada bola dunia, guys. Ya udah, kita pulang, kita pulang, kita pulang. Oh, I see. Ini tinggal kesini aja. Terus masuk ke sini, ya kan? Nah, taruh di sini. Harusnya bisa. Of course! Yay! Aduh, puzzle lagi, guys. Ada puzzle lagi, guys. Oke, sebentar, sebentar. Aduh, gabungan gak tuh puzzle-nya? Aduh. Gabungan, guys, puzzle-nya nih. Bakal ribet gue pecahinnya. Waduh. Ini film yang warna hijau ya. Sabar, sambil gue cari teman-teman apa yang bisa gue cari di sini ya. Halo kucing. Can be a messy thing. Ini mesinnya kah? Ini mesinnya kakak? Yang bisa merubah climate? Bisa jadi loh, guys. Satu. Atau I. Atau L. Hah? Rusak? Fail? Gagal? Gak ada bola dunia ya? Planet maksudnya, bola planet. Gak ada, guys. Oke, yuk mari kita pecahin teka-tekinya, guys. Mungkin ini masih bisa masuk akal lah. Mungkin. Mungkin. Gua harus ke situ ya. Oke. Okay. Here we go. Aku tidak bisa ke sana, guys. Lompat ke sini. Nice. Magnificent athletic feat and with a cat's grace at that. Yes. Thank you, thank you. Dengan begitu aku bisa ke sini, teman-teman. Nyalain, terbuka, dan kita harus ke depan sana lagi. Gimana caranya? Mungkin saja gue harus ke ijo ya, teman-teman. Nah, ketika gue ke ijo, maka itu dia, realitinya ada di depan sana. Sip. Nah. Wow.
Kalau ini masih bisa, ini masih bisa. Aman guys, yang ini aman, aman, aman. Mantap! Wow! You've done well. Yes, thank you. Traversing this maze of memories and forgotten wonder. Foto itu lagi tuh. I hope your experience has been pleasant so far. To me, it's been wonderful. Yeah, menarik kok. Wonderful. Thank you, thank you. Tenang aja, kamu gak usah takut begitu, kucing. Aku senang kok bermain game yang satu ini. Ah, bola lagi guys. Uranus. No. 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 Kenapa dia? No, 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 no. This can't be. This can't. Kenapa? I must have missed something. Kate, run the records. I need to review my notes. Kayaknya dia melakukan kesalahan ya, teman-teman. Dia melakukan kesalahan. Oh no. What is this? What is this, my friend? Teleport harus dikasih power. Powernya dari sana. Astaga. Ini hijau. Biru. Oke, itu biru. Oh no. Merah. Sebentar. Oh no. Oh, gua tahu. Mungkin gua harus di dunia biru terlebih dahulu ya kan? Dunia biru. Oh no. Salah. Dunia biru terus dunia apa nih, guys? Ijo. Ijo. Di mana dunia ijo, guys? Aku pusing. Katanya bisa miau au. Aduh, susah ini guys. Sebentar. Otak saya hampir meledak ini. Memecahkan teka-teki ini. Bermain hampir 1 jam. Meledak. Merah. Really? Merah? Gak bisa lama ini guys. Gak bisa guys. Jadi kemungkinan besar gue harus mencari cara gimana caranya supaya kalau gue tinggal lurus ya kan dan nyampe ke depan sana tuh. Oh, gue lihat begini aja kali ya. Ada 3 kaca pokoknya. Merah. Dunia merah. Dunia biru. Loh. Oh. Dunia merah, teman-teman, seperti yang kalian lihat itu nggak nyambung ya. Apa udah ini? Enggak. Kebalik. Ini masih tinggal satu lagi, guys. Oh, tinggal satu lagi. Ini harus jadi merah. Ya, ini harus jadi merah. Gimana caranya untuk jadi merah itu? Yang di tengah situ harus jadi merah. Bisa nggak? Tetap biru. Gimana ini guys? Yap, ini nih, kayak gini nih guys. Jadi gua tinggal lurus saya tak kelar. Ini merah. Merahnya di sini. Nggak sengaja gue menemukannya. I don't know why. Ternyata di balik kanan dan kiri itu hasilnya berbeda guys. Ini. Tuh hasilnya berbeda. I don't know why tapi hasilnya berbeda.
But I get it. Sudah selesai. Mohon maaf kalau bisa tidak terlalu jelas ya teman-teman, tetapi ini sudah selesai. Yang penting selesai. Yay! Hampir meledak kepala gue. Astaga, udah mau 1 jam guys gue mainnya. Kelamaan gak sih? Making it this far enough? Haven't you gained all the knowledge this place has to offer? Kenapa, Mang? What was her life's work, and it's meaningful. Iya, betul sekali. But it's not right. Hidup itu memang selalu berarti. Tapi tidak benar seperti yang kamu mau. Ya, terkadang kehidupan kita memang tidak seperti yang kita mau sih. Please. Itu ke alatnya! Ini ke alatnya, guys! There's a burden in knowing. One you needn't feel. Oh no. Katanya ada apa namanya? Tanggung jawab yang kita akan pikul ketika kita tahu. You switch. It'll only be painful. Oh. Kita udah diingatkan oleh si kucingnya ya, teman-teman. Apa yang akan terjadi? No! Rusak! It didn't work. Yes, it didn't never work. Worked. Oh, nggak pernah bekerja. It wasn't supposed to happen like this. Mirren, they were all supposed to find the answer. Harusnya Mirren menemukan jawabannya, tetapi mereka tidak bisa ya teman-teman. Alat ini nih yang bisa mengatur climate dan menolong di dunia nyata malah gagal di dunia virtual. Oh no, so sad. Don't leave. Aku gak akan pergi kok. Aku akan menyelesaikan game ini, tenang aja. Jangan sesedih itu, napa kucing? This isn't it. It can't be. The solution, it all made sense. The formula, the structure, this should have solved all our problems. This should have been the answer. I need this to be the answer. Why? Why isn't this working? I can't give up. Yeah. Kita semua menjadi orang gagal, teman-teman, ketika kita menyerah ya. Jadi selama kita masih berusaha, kita masih ada kesempatan untuk berhasil. Let's go. I'm sorry. When I realized what you were looking for, I didn't have the heart to tell you. Oh. An impossible solution for an impossible question. Mirren was... She was crushed. They all were. I didn't want you to have to feel as they felt. Enggak kok. It's a painful burden, knowing. Tenang aja, pasti ada jalan keluarnya. Oke, kucing, tenang. Aku yakin sekali, pasti ada sesuatu yang bisa kulakukan di dalam game yang satu ini. Ya, yuk, masih ada optional challenge yang bisa kita lakukan, teman-teman. Tetapi aku tidak tahu aku harus bagaimana di sini. Oke, pertama-tama, aku harus ngapain? Dan berapa planet lagi yang belum kita temukan, teman-teman? Kayaknya masih banyak deh. Oh no. Seperti yang kalian lihat. Oh wow. Ada sebuah semangka. Kayaknya ini tentang berat deh, guys. Iya, ini tentang berat. Ada suara, ada berat. Luar biasa ya. Oh, ini ada foto. Ada foto. Tunggu dulu. Di mana ya? Guys, aku tidak menemukan planet lagi. Habis ini gue cari lagi deh, teman-teman. Ya nggak apa-apa lah ya. 1 jam lewat sedikit, guys. Ini nggak mungkin banget nih. Jadi itu adalah sebuah foto. Dan nggak mungkin banget gue taruh di sini karena akan menggelinding ya, teman-teman. What should I do, my friend? Kosong. Ah, tunggu dulu. Kalau misalnya kita potong semangkanya seperti ini dan kita taruh di sini, guys, apakah dia bisa? Bisa! Tuh kan gak ngeglinding? Mantap sekali. Tapi mungkin aja ya, mungkin aja. Gua nggak tahu nih, guys. Yes. Foto semuanya. Semoga aja berhasil. Kayaknya butuh 2 semangka doang deh. Kayaknya ya. Ini gue taruh di atas ini.
Hati-hati, hati-hati. Oh. 3 semangka. 3 semangka saja sudah berhasil menyelesaikan teka-teki ini. Mantul. Filter watermelon. Ini udah ya? Kayaknya ini udah deh, teman-teman. Semuanya sudah berhasil kepecahkan teka-tekinya. Oke. Kalau begitu gua akan turun ke bawah dan melihat, teman-teman, sisa berapa planet lagi yang belum gua temukan ya. Kayaknya masih banyak deh. Kecil-kecil banget soalnya planetnya. 1, 2, 3. Oh, 3 planet lagi, guys. Ya udah. Coto mate kudasai, gua akan mencari planet-planet ini terlebih dahulu ya sebelum kita ke kereta dan melanjutkan ke stage kelima, yaitu stage terakhir kita. Sebentar. Oke, teman-teman. Akhirnya gua sudah tahu ketiga planet yang lainnya lagi, tetapi ini semuanya tricky ya, teman-teman. Pantesan aja Miaok tidak berhasil menemukannya. Pertama-tama kalian pergi ke level 2 nomor 2. Ini level 2, teman-teman. Ini level 1, level 2, nomor 2. Nah, setelah itu kalian cari meja dan juga ada lukisan. Kalau nggak salah, sebentar, gue cari terlebih dahulu ya. Nah, ini nih, nah, yang ini nih. Nah, habis itu kalian coba untuk taruh di sini. Nah, ini yang gue tanyain, guys. Ini sebenarnya buat apa? Ternyata di sini tuh ada satu planet. Oh, dalam sini nih. Nice sekali. Tuh dia. Neptune. Kita sudah berhasil mendapatkan planet tersebut, guys. Sekarang gimana caranya ke atas? Aku tidak tahu. Yang penting gue udah dapet planetnya. Yuk, mari kita exit level aja. Harusnya ketika kita exit level, itu planetnya akan bertambah ya, teman-teman. Tadi kita mendapatkan yang biru kecil. Here we go. Semoga aja ada. Tuh dia. Ah, tersisa 2 planet lagi ya. Sebentar. Oke, teman-teman. Untuk mencari 1 lagi planet, itu berada di sini ya, teman-teman. Jadi 1, 2, 3, ya kan? Ini. Terus kalian cari keempat. Ini dia. 3 yang keempat ya, teman-teman. Nah, di sini kalau nggak salah ada sebuah foto lagi. Ternyata dalam foto, guys. Nah, ini nih, Dalam foto ini, kita bisa menemukan sesuatu, guys. I wonder, is this how your world appears from a bird's eye view? Tuh, kalian ambil ini nih. Spacious. Does it still look like this? Sabar. Nah, itu dia teman-teman. Mendapatkan 1 lagi planet. Mantap. Nah, tersisa 1 planet lagi teman-teman yang tricky juga. Sebentar ya, gua exit terlebih dahulu dan kita cari planet kita yang terakhir. Yaitu apa ya? Earth ya teman-teman. Earth itu planet keberapa ya teman-teman? Bukannya planet ketiga? Ya harusnya ketiga. Sebentar. Dan untuk mendapatkan planet yang terakhir teman-teman, ternyata kita harus mencari optional quest yang ada di atas ya. Jadi sebentar, gua kak kesini nih. Ya yang ini nih. Teleport. Semoga aja bener. Nah ya ini dia guys. Jadi kalian masih inget kan? Kalian fotokopi. Nah ini kalian fotokopi sekitar 2 atau 3 aja lah. Ntar gua cek. Gua fotokopi semuanya dulu aja kali ya teman-teman biar aman. Gak perlu banyak-banyak sih sebenarnya, cuma ya udahlah ya. Satu lagi. Nah, lokasinya itu berada di bawah sini katanya guys. Itu dia. Nah, ini dia. Earth, betul sekali ya. Planet ketiga dari tata surya kita adalah Earth. Remember to sleep now and then or else I'm taking this back. Here we go. Finish. Dapat achievement. Mari kita exit level. Dan kita lihat ya teman-teman. Planet kita. Tata surya kita. Walaupun Miaok gak hafal sih. Yang hafal ayo. Sebutin. Dari sini apa? Yang pastinya Mars, Earth, Uranus, Pluto. Pluto masih termasuk gak sih guys? Ada yang bilang udah enggak ya. Tapi ya I don't know. Ya gitulah ya teman-teman tata surya. Gue udah lupa, udah lama banget gak belajar. Yowes. Teman-temanku sekalian, mari kita pergi ke chapter kelima yang akan gue selesaikan di next video. Sorry banget video kali ini berdurasi lama sekali, yaitu 1 jam. Tapi semoga aja bisa menghibur kalian semua ya, teman-teman. Ini dia.
chapter terakhir kita, teman-teman. Apa yang bisa kita selesaikan di sana? Apakah mesin untuk mengatur climate-nya bisa kita temukan di sana juga? Loh, si kucing mana? Si kucing tidak menemani kita, guys. Sedih banget. Oh no. Kucing. Oh, what is this? Kenapa semuanya menjadi hijau seperti radioaktif nih, guys? Oh, planetnya hancur nih. Maksudnya dunia realitinya hancur nih. Ini dia, pemberhentian terakhir kita. Dan gue mendapatkan achievement End of the Line. Akhir dari perjalanan kita. Dan kita akan melihat, teman-teman, di next video teka-tekinya seperti apa dan jalan ceritanya seperti apa. What remains, it may be falling apart, but it's home. Oh. To their memories. To their memories. And to me. Kita lihat saja ya, di next episode kita akan seperti apa. Terima kasih banyak buat kalian semua yang nonton video kali ini. Kita akan bertemu lagi di next video. Terima kasih banyak. Bye-bye! Power!